بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera. Saya Nurhan Fatina binti Bahari dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kuit ingin memperdengarkan sinopsis novel yang bertajuk Misi 21 Hari karya Zainab Zainal Abidin. Novel ini diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Novel ini mengisahkan tentang Nur Aisyah yang dilahirkan dan tinggal di Perth, Australia. Walaupun dia tinggal di Perth, dia telah berhasrat dan berusaha untuk mencari keluarganya di Malaysia. Dengan bantuan kakak sepupunya, iaitu Kak Putra Alia, mereka telah mengatur rancangan yang amat rapi. Walaupun ada kalanya, mereka terpaksa berbohong untuk menjayakan misi 21 hari mereka. Apabila mereka pulang ke Malaysia, Kak Putra Alia telah memperkenalkan Aisyah sebagai kawannya yang ingin membuat kajian di Pulau Langkawi. Kak Putra Alia juga telah meminta kebenaran Datuk dan Nenek untuk membenarkan Aisyah tinggal bersama mereka. Datuk dan Nenek juga telah bersetuju untuk membenarkan Aisyah tinggal bersama mereka. Pada mulanya, kehadiran Aisyah tidak disenangi oleh adik tirinya iaitu Ain. Namun, lama kelamaan, Ain mula menerima kehadiran Aisyah. Datuk dan Nenek juga mula menyukai Aisyah. Tanpa diduga, Aisyah perlu masuk ke hospital kerana penyakit appendixnya yang semakin teruk. Dia juga perlu menjalani pembedahan. Aisyah berasa bimbang jika tidak sempat menghabiskan misi 21 harinya. Apabila dia pulang daripada hospital, rupanya segala rahsia sudah lama terbongkar. Ini kerana pakciknya yang menjejakinya di Perth sudah lama mengetahui bahawa Aisyah sudah pulang ke Malaysia. Akhirnya, misi 21 hari Aisyah sudah pun berjaya. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah ini ialah kita perlulah berterus terang dalam kebenaran supaya tidak menimbulkan syak wasangka akan orang lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.